Lambaan kula. Berarti lek mulai gak tahu lambaan. Polisi bertindak tegas atas Ning Siti Nampi yang sebut dirinya bisa panggil malaikat hingga nabi. Ini katanya. Video Ning Siti Nampi dalam channel kanal YouTube-nya menuai kontroversi. Banyak netizen berkomentar negatif tentang pernyataan Ning Siti yang mengaku bisa mendatangkan malaikat dan nabi. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKBP Andrian Wimbarda mengatakan pihaknya belum melakukan tindakan. Menurutnya polisi tidak bisa bertindak tanpa ada laporan. Kita belum terima laporan apa-apa, kata Andrian. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jatim Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut jika hal ini meresahkan masyarakat, dia meminta Kapolres Pasuruan menggelar langkah persuasif, misalnya melakukan mediasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau itu suatu hal yang membuat resah, nanti akan dilakukan langkah persuasif. Himbauan dari kepolisian, kata Truno di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Truno menyebut tugas polisi penting sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Dia ingin seluruh masyarakat Jatim merasakan situasi yang kondusif. Nanti tentunya Kapolres akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, stakeholder dan tokoh agama. Ini ranahnya peran stakeholder. Jadi nanti peran Kapolres untuk membicarakan misalnya seperti apa kata-kata itu. Nanti ya buktikan bagaimana faktanya, terang Truno. Itulah guys tindakan yang dilakukan polisi mengenai Ning Siti Nampi. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.